Pemirsa, diduga korsleting listrik, sejumlah rumah di Jalan B, Kembangan Utara, Jakarta Barat terbakar. Penghuni rumah menangis mengetahui kamarnya ludes terbakar. Kebakaran lokasi di RTM. Sejumlah rumah kontrakan di Jalan B, Kembangan Utara, Jakarta Barat terbakar. Penghuni rumah kontrakan menangis lantaran tak ada barang yang bisa diselamatkan. Setelah api bisa dipadamkan, warga berupaya mencari barang berharga di antara puing-puing sisa kebakaran. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik di salah satu rumah kontrakan yang ditinggal pergi penghuninya. Saya habis pulang kondangan, baru kita mau rebahan dikit. Tiba-tiba nih ngabarin kebakaran rupanya waktu itu yang sedang kemari. Ini udah saya naik kemari nih tangga sini. Udah aku udah gede. Pokoknya meleduk ketika pertama ada suara meleduk. Ada bunyi suara gitu ya. Tidak ada korban akibat kejadian ini. Kerugian diperkirakan puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda pabrik karet di Surabaya, Jawa Timur. Kebakaran menghanguskan dua lantai gudang. Kobaran api melahap pabrik karet di Jalan Masrib, Surabaya, Jawa Timur. Api membakar seluruh isi gudang seluas 1.500 meter persegi. Banyaknya barang yang mudah terbakar seperti tumpukan karet mentah membuat api mudah merembet ke lantai dua gudang. Penyebab kebakaran masih diselidiki tim Lapor.